guys. Nanti-nanti Jambi, seputar Jambi dan sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Lensa YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau motovlog, melihat atau memantau suasana kondisi di Jalan Lingkar Selatan 2 dari Simpang Ahok menuju Simpang Jerambah Polong. Oke, ikuti, tonton terus videonya. Let's go. Oke, kanti-kanti Jambi dan sahabat semuanya, kita sekarang berada di Jalan Lingkar Selatan 2. Dari Simpang Ahok menuju ke Simpang Jerambah Bolong. Nah, ini Simpang Aceh, guys. Kita melihat, memantau suasana kondisi Jalan Lingkar Selatan 2 ini seperti ini sekarang keadaannya. Sedang dilakukan perbaikan jalan sehingga banyak lubang, guys. Harus berhati-hati kita dalam melakukan perjalanan di Lingkar Selatan ini supaya tidak terjebak oleh lubang. Kita berjalan santai, guys. Ya, oke, bagi kanti-kanti Jambi, seputar Jambi maupun sahabat semuanya yang pengen melihat situasi, kondisi dan suasana seputar Jambi, baik itu taman maupun tempat-tempat lain atau acara-acara yang di Jambi, silakan di subscribe channel Lensa YouTuber, aktifkan lonceng notifikasinya. Jika dirasa oke videonya, silakan like, share. Semoga kalian yang berasal dari Jambi bisa terobati dengan melihat video-video yang kami buat. Mungkin kalian bisa belum bisa ke Jambi. Nah, beginilah suasananya kota Jambi pada umumnya. Jambi, kalian bisa memantau, melihat di video-video yang kami buat dan kami upload di Lensa YouTuber. Cuacanya gerimis kecil ya, guys, mendung gerimis. Mudah-mudahan lensanya tidak kena air ya, karena tidak ada penutup lensa. Kalaupun ada penutup lensa juga ya, penutupnya kena air ya, sama saja. Kemarin ada yang komentar katanya, kenapa kok motovlog, pas motovlog kok motornya tidak nampak atau apanya, kepala motornya tidak nampak. Itu memang saya sengaja, guys. Kameranya saya taruh di atas helm, jadi
pemandangannya leluasa, tidak ada terganggu oleh spion, tidak ada terganggu kepala motor, karena ini motovlog untuk memantau suasana ya, mereview, melihat keadaan, bukan motovlog yang kebut-kebutan itu. Nah, kalau itu kan beda itu guys, motovlognya. Ini motovlog khusus untuk memantau keadaan jalan, suasana jalan, situasi. Jadi biar lebih leluasa pandangannya, kanan, kiri, depan, tidak ada terhalang spion motor atau kepala motor gitu. Jadi leluasa pandangannya. Oke, sebentar lagi di sebelah kiri itu kita sudah sampai simpang ke Jeramba Bolong. Dan kita akan akhiri perjalanan ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Nah, ini sebelah. Kalau ke kiri kita ke simpang Jeramba Bolong, guys. Oke guys, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan terhibur. Jika ada sisi baiknya, silakan diambil, dibuang sisi buruknya. Karena kami sekedar berbagi video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari 80 nih guys.